Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi perihal uji PAK dalam heteroskedastisitas. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam uji PAK. Uji PAK merupakan salah satu metode dalam uji heteroskedastisitas. Sedangkan uji heteroskedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik atau uji prasyarat dalam analisis regresi. Uji PAK merupakan salah satu cara untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas secara akurat. Uji PAK dilakukan dengan cara melakukan pemangkatan terhadap nilai residual, lalu dilakukan transformasi LN atau logaritma natural, baru kemudian melakukan regresi terhadap variabel independen. Apabila terjadi gejala atau masalah heteroskedastisitas, akan mengakibatkan sebuah keraguan atau ketidakakuratan pada suatu hasil analisis regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, baik, selanjutnya saya akan menuju ke program SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 23. Nah, datanya sudah saya input. Di sini saya menggunakan dua variabel independen, yaitu variabel X1 dan variabel X2, dan satu variabel dependen, yaitu variabel Y. Nah, langsung saja saya akan melakukan analisis data. Caranya, kita bisa pilih analyze, lalu pilih regression, selanjutnya kita bisa pilih linear. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua. Untuk variabel Y, kita taruh ke kolom dependen. Selanjutnya, untuk variabel X1 dan X2, kita taruh ke kolom independen. Lalu kita bisa pilih save. Kita checklist pada unstandardized residual. Lalu pilih continue. Dan yang terakhir, kita bisa pilih OK. Nah, baik, di sini sudah muncul untuk output regression. Namun, kita abaikan saja output ini. Karena apa? Karena tujuannya untuk memunculkan variabel baru, yaitu variabel res1. Nah, setelah muncul variabel res1, selanjutnya kita bisa pilih menu transform, lalu pilih compute variable. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua. Untuk target variabel kita isikan dengan res2. Lalu di bagian numeric expression kita isikan unstandardized residual. Kita klik dua kali, lalu pilih simbol bintang. Selanjutnya, kita bisa klik unstandardized residual dua kali. Nah, di bagian numeric expression ini, isinya res1 dikali res1. Lalu pilih OK. Nah, kita abaikan saja outputnya. Nah, di sini sudah muncul variabel baru, yaitu variabel res2. Nah, variabel inilah yang akan kita LN-kan atau kita transformasi dalam bentuk logaritma natural. Caranya, kita bisa pilih menu transform, lalu pilih compute variable. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog lagi ya, kawan-kawan semua. Untuk target variabel kita isikan dengan LN_res. Lalu kita bisa menuju ke function group, kita pilih aritmatik. Selanjutnya di bagian function and special variable kita bisa pilih LN. Nah, di numeric expression sudah muncul LN. Lalu kita masukkan variabel res2, kita klik dua kali. Selanjutnya kita bisa pilih OK. Nah, kita abaikan saja output ini. Nah, di sini sudah muncul variabel baru yaitu variabel LN res. Nah, variabel inilah yang akan kita regresikan dengan variabel X1 dan X2 untuk mengetahui gejala heteroskedastisitas menggunakan metode uji PAK. Caranya, kita bisa pilih analyze, lalu kita pilih regression, selanjutnya kita bisa pilih linear.
Nah, di sini kita reset dulu aja. Untuk variabel LN kita taruh ke kolom dependent. Selanjutnya untuk variabel X1 dan X2 kita taruh ke kolom independent. Lalu yang terakhir kita bisa pilih OK. Nah, baik, kita perbesar dulu aja. Nah, di sini sudah muncul untuk output regression. Pada metode uji PAK dalam heteroskedastisitas, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel koefisien. Nah, sebelum kita menginterpretasi tabel koefisien ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang dasar pengambilan keputusan dalam uji PAK. Kita bisa menuju ke file PDF lagi. Nah, kita taruh sini dulu aja. Di sini ada dasar pengambilan keputusan dalam uji PAK. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, setelah kita mengetahui dasar pengambilan keputusan dalam uji PAK, selanjutnya kita bisa menginterpretasi hasil output SPSS. Pada tabel koefisien, kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai signifikansi. Untuk variabel X1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,458, sedangkan variabel X2 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,241. Maka bisa disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikansi yang didapat lebih besar dari 0,05. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan tentang uji heteroskedastisitas menggunakan metode uji PAK. Apabila kawan-kawan semua masih bingung perihal uji PAK, kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video di channel YouTube saya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.